Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Mutasbih. Kali ini Mutasbih akan mendokumentasikan pembuatan tasbih orderan dari Bapak Sudarsono yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Beliau pesan tasbih kombinasi dengan jumlah butiran yaitu 120 butir dengan diameter butiran 10 mm. Kemudian untuk kayunya yaitu gali asem, gali kelor kian santang, gali nagasari, kemudian gali kalimosoto. Oke, kita ikuti untuk proses pembuatan tasbihnya. Ini bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk proses pembuatan tasbih orderan dari Bapak Sudarsono yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Ini adalah untuk gali asem gandul mati ngurak, gali nagasari mati ngurak, kalimosoto mati ngurak yang warna hitam, kemudian untuk gali kelor raden kian santang. Oke, kita ikuti proses yang pertama untuk cetak butiran. Inilah hasil dari proses cetak butirannya, kemudian bekas cetakannya dan serbuk limanya. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses untuk penyempurnaan butiran. Ini hasil dari cetakan tadi, supaya pengamplasannya lebih mudah dan hasilnya juga lebih simetris harus disempurnakan lagi. Oke, kita ikuti proses untuk penyempurnaan butiran. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses untuk pengamplasan. Biasa pengamplasan menggunakan air atau metode basah. Oke, kita ikuti proses pengamplasan. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses untuk mengkilapkan butiran. Ini hasil dari pengamplasan yang sudah kering kemudian dikilapkan. Mengkilapkannya tidak menggunakan vernis atau bahan kimia apapun, hanya menggunakan gesekan dari bambu hitam seperti ini atau orang nyebutnya bambu wulung. Oke, kita ikuti proses untuk mengkilapkan butiran. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses pembuatan kepala tasbih.
Kepala tasbihnya saya buatkan dari bahan galih Nagasari Super, galih Nagasari yang mati ngurak. Modelnya seperti biasa. Kemudian untuk besarnya saya cocokkan dengan butiran 10 mm. Oke, kita ikuti proses pembuatan kepala tasbihnya. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses untuk merangkai tasbihnya. Saya menggunakan benang warna hitam. Di sini butirannya sudah saya pisah-pisahin. Ini untuk galih Kelor Radian Kian Santang, galih Nagasari Wulung, galih dari Kalimusoto, kemudian galih Asem. Kemudian butiran variasi. Ini untuk kepala tasbih, bandul, dan pembatas. Di sini untuk masing-masing butiran saya pisah-pisahin sesuai dengan permintaan. Jadi setiap kayu ada pembatasnya. Kemudian ini untuk pesanan kedua, yaitu untuk liwung dari Gunung Lawu seperti ini. Ini untuk butirannya, kemudian butiran variasi dan kepala tasbihnya. Benangnya juga sama, saya menggunakan benang warna hitam. Oke, kita ikuti proses untuk merangkai tasbih. Thank you.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah proses pembuatan tasbih orderan dari Bapak Sudarsono yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Beliau memesan tasbih dengan diameter butiran 10 mm dengan menggunakan 4 macam kayu seperti ini. Ini di sini ada 3 pembatas dan kepala tasbih, jadi pembatasnya ada 4. 4 dengan kepala tasbih. Yang pertama warnanya kemerahan ini adalah Nagasari, kemudian yang warna lebih tua hitamnya ini Gali Kelora dan Kian Santang, dan yang hitamnya muda adalah untuk Gali Mosoto, dan yang satunya lagi coklat kehitaman adalah Gali Asem. Ini hasil dari proses pembuatan tasbihnya untuk 4 macam kayu. Kemudian untuk yang tasbih kedua yang kecil ini adalah tasbih 8 mm dari Liwung Gunung Lawu. Mudah-mudahan dengan video ini Pak Sudarsono bisa melihat bagaimana untuk proses pembuatan tasbihnya. Saya akhiri, barangkali ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.